Ayah, ibu, dan juga Hana menginap di bungalow di atas gunung. Bungalow yang bagus itu milik kakek dan nenek. Di sana kami masak ala barbeque dan melihat hamparan bintang di langit. Pokoknya menyenangkan sekali. Besok kegiatannya apa ya? Banyak yang bisa kita lakukan. Wah, pasti seru. Nah, ayo tidur biar besok bangun pagi. Iya, selamat tidur. Waduh. Ada apa? Ayah sudah siapkan radio untuk dibawa. Tapi lupa ayah masukkan ke tas. Jadi tidak bisa tahu perakiraan cuaca dan berita ya? Telepon genggamnya juga tidak ada sinyal kan? Kamu benar. Tenang saja. Melihat bintang secerah ini sepertinya tidak perlu khawatir. Penonton sekalian, kami tadi katanya mereka ke gunung mau bawa radio. Wah, si Mataro pasti lupa memasukkannya ke tas. Perakiraan cuaca. Angin kencang dan hujan dirasakan melanda wilayah gunung tengah malam ini. Jadi, kami sarankan waspadalah. Aku akan coba beritahu mereka. Hah? Ada apa? Gawat, teleponnya tidak berfungsi. Aduh, bagaimana ini? Anginnya kencang sekali ya, ya. Iya, tiba-tiba jadi sekencang itu. Gawat. Apa teleponnya rusak? Bukan rusak, tapi tidak ada sinyal. Padahal, kalau ada radio, kita bisa mendengar perakiraan cuaca. Aku khawatir, aku akan menengok mereka. Hati-hati ya. Tidak apa-apa, Hana. Tidurlah. Sudah, tenang saja. Tidak mau bobo. Takut. Tidak perlu takut. Itu cuma suara hujan dan angin, Hana. Coba lihat ini. Kakak sama sekali tidak takut. Aku tahu. Aku akan menyanyikan lagu yang bisa membuat semangat. Semuanya bantu tepuk tangan ya. Hana juga tepuk tangan ya. Semangat. Ayo, ayo pergi berpetualang. Kita bersama penuh semangat. Shimajiro. Jadi sudah lebih tenang kan, Hana? Semangat. Terima kasih, Shimajiro. Baiklah, ayah mau keluar dulu untuk mencari sinyal supaya ayah bisa menelpon. Hati-hati ya. Aku mau ikut ayah. Shimajiro di sini saja, temani Hana ya. Hana di sini saja, selamat. Aku ikut ya. Baiklah. Di luar anginnya kencang sekali. Lebih baik kamu di dalam saja, Shimajiro. Bahaya. Jalannya licin. Berhati-hatilah. Aku kaget. Wow, jembatannya sampai goyang-goyang. Bagaimana? Sama sekali tidak bisa. Kalau di seberang sana, teleponnya bisa dapat sinyal tidak ya? Hei, Shimataro! Ayah? Ayah! Ini Shimataro! Ada aku juga! Shimajiro! Wah, Shimajiro! Kakek membawakan radio! Ayah? Malam ini, kalian tidak mungkin turun gunung. Jadi tetaplah di bungalow sambil mendengarkan ramalan cuaca. Kakek bawa ke sana. Bahaya, ayah! Biar aku yang ke sana untuk mengambilnya! Tapi, Shimataro, kamu kan takut ketinggian. Tidak apa-apa, biar ayah saja yang ke sana. Oh.
Tetap di situ, Shimajiro! Tapi... Ayah tidak apa-apa. Aku segera ke sana, Ayah. Hati-hati, Ayah. Sedikit lagi, Shimataro. Terima kasih, Ayah. Kamu berusaha dengan keras, Shimataro. Shimataro! Ayah! Berusahalah! Aku ada di sini! Shimajiro? Sedikit lagi, Ayah! Terima kasih banyak, kakek! Hati-hati, ya! Angin kencang disertai hujan diperkirakan akan reda besok pagi. Besok cuaca akan menjadi cerah. Syukurlah. Iya. Nah, ayo sekarang kita tidur. Bungalo, terima kasih. Kapan-kapan aku akan datang lagi. Dadah. Ayah, apa aku boleh tanya sesuatu? Ada apa? Walaupun ayah takut ketinggian, tapi ayah mau berusaha keras lewat jembatan gantung. Alasannya apa? Alasannya, ayah melakukannya demi keluarga. Begitu rupanya, ayah keren sekali. Benarkah? Iya, aku juga. Demi Hana, aku harus menghibur dia dengan nyanyian. Walaupun sebenarnya aku agak takut dengan suara angin. Tapi demi keluarga, takut apapun, pasti berusaha untuk berani. Shimajiro, ayah sangat bangga mempunyai anak yang hebat sepertimu dan sangat bersemangat. Hana dan ibu juga, kan? Tentu saja. Makanya, ayo kita berusaha bersama-sama. Selain itu, kakek juga ikut khawatir sampai menyusul ke hutan ya, ayah. Kamu benar. Itulah kecintaan pada keluarga. Shimajiro! Hana! Tidak takut lagi kan, Ayah? Tentu saja. Asalkan ada Shimajiro, hilang ketakutan Ayah. Syukurlah.